akan menerangkan tentang dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Secara umumnya, dasar bermaksud perkara yang menjadi asas atau perkara penting yang dituntut untuk dilaksanakan. Dari segi bahasa pula, dasar bermaksud asas, tunjang dan teras yang bertujuan untuk pengukuhan suatu perkara. Dasar pendidikan pula bermaksud suatu prinsip dan tindakan yang khusus berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang diikuti atau seharusnya diikuti dan direka bentuk untuk mencapai maklumat yang ditetapkan. Yang kedua, suatu garis panduan yang mencapai hasrat pendidikan yang dimaklumatkan. Tujuan dasar pendidikan ini terbahagi kepada empat, iaitu kawalan, kebajikan, solusi dan inovasi. Yang pertama, dasar kawalan dalam pendidikan, iaitu untuk mendisiplin, untuk mencegah, mengajar dan juga sebagai pengingatan. Seterusnya, sebagai amaran lisan, amaran bertulis, penahanan dan pemindahan. Yang kedua, dasar solusi dalam pendidikan, iaitu untuk penyelesaian masalah, memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi dan juga bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Yang ketiga adalah dasar kebajikan dalam pendidikan, iaitu dalam usaha untuk memperbaiki kebajikan dan perkhidmatan dalam pendidikan. Yang keempat adalah dasar inovasi dalam pendidikan, iaitu bertujuan untuk membawa pembaharuan dalam pendidikan. Tajuk yang seterusnya adalah elemen dan petunjuk terhadap pembuatan dasar. Elemen ini terbahagi kepada beberapa fasa, iaitu penentuan agenda, peramalan dan pencarian alternatif, perancangan dasar, pelaksanaan dasar dan juga pentaksiran dasar. Beberapa tindakan juga diambil, iaitu cadangan dasar. Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu? Yang kedua, kenal pasti masalah. Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah pilihan yang ada jika boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan? Yang ketiga, penerimaan. Apakah dasar itu berkaitan dengan politik? Yang keempat, operasi program. Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar? Yang kelima, penilaian. Apakah kriteria di mana polisi boleh dilahirkan dengan baik, dilahirkan dengan adil? Seterusnya, ciri-ciri dalam elemen ini, iaitu penstrukturan masalah. Yang kedua, peramalan. Seterusnya, pengesyoran, pengawasan dan juga yang terakhir, penilaian. Dia akan menyenaraikan kepentingan dan fungsi dasar-dasar pendidikan. Pertama sekali adalah dasar kebajikan. Pendidikan merupakan perkhidmatan yang merupakan satu kebajikan. Pendidikan adalah ke arah mengubah tahap pemikiran, keilmuan, kemahiran dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, dasar solusi. Dasar ini adalah berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Selepas itu, dasar kawalan. Kawalan bererti disiplin. Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Dasar ini bertujuan untuk memberi pencegahan, pengajaran dan peringatan. Akhir sekali, dasar inovasi. Dasar ini bertujuan membawa dan memberi pembaharuan dalam pendidikan negara. Dasar ini bersifat futuristik, pragmatik kerana membawa pendidikan kepada keadaan yang lebih baik. Saya akan menerangkan pula pengaruh dasar pendidikan terhadap pembangunan. Dasar pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu pembangunan insan dan pembangunan negara. Untuk dasar PPSMI, dari segi pembangunan insan, rakyat Malaysia yang boleh menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris untuk mampu berdaya saing manakala dari segi pembangunan negara, negara berpenduduk bijak yang dapat membantu memacu pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, dasar MBM-MBI. Dari segi insan, membangunkan rakyat cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggeris untuk lebih berilmu. Manakala dari segi negara, pemindahan teknologi tinggi. Selepas itu, untuk dasar 60-40. Dari segi insan, rakyat yang berketerampilan,
berfikiran saintifik dan progresif, manakala dari segi negara menyediakan sumber tenaga manusia berkemahiran tinggi dan berbudaya. Selain itu, untuk dasar sekolah selamat, dari segi insan, pembentukan sasaran pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri, manakala dari segi negara adalah perpaduan, negara aman dan rakyat berdisiplin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan menerangkan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, apakah dasar pendidikan kebangsaan? Dasar pendidikan kebangsaan mempunyai peranan yang amat penting dan menggambarkan satu aspirasi kerajaan dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara. Ia dilaksanakan di Malaysia pada tahun 1957. Ia diwujudkan kerana kerana pada waktu itu tidak wujud perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat. Jadi, macam manakah dasar pendidikan kebangsaan ini ditubuhkan? Okay, sebelum kedatangan British di tanah Melayu, pendidikan orang Melayu berlandaskan pelajaran agama Islam, iaitu kitab suci Al-Quran sahaja. Cara pembelajaran mereka pada waktu itu melalui penghafalan ayat-ayat suci Al-Quran, doa dan mempelajari agama Islam dengan merujuk kepada imam-imam dan para guru agama. Okey, semasa penjajahan British. Okey, British telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris. Ia telah memberi halangan dan cabaran kepada rakyat dan bangsa Melayu pada waktu itu kerana majoritinya masyarakat Melayu tidak mahir dalam bahasa Inggeris. Jadi British telah membuat dasar untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris kerana bimbang para pelajar Melayu akan pandai dan mahir lagi daripada bangsa mereka. Pada waktu itu hanya pelajar Melayu kelas atasan sahaja yang diberi peluang untuk belajar di sekolah Inggeris. Akibatnya, British mewujudkan sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil. Hal ini membuatkan perpecahan dan perpaduan antara masyarakat tidak dapat. Okey, selepas kemerdekaan, barulah telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia betapa pentingnya mengadakan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah. Maka terlahirlah satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Raporan Razak 1956. Okey, apakah yang terdapat dalam Raporan Razak ini? Okey, saya bagi contoh ya. Pertama, semua sekolah mempunyai sukatan yang sama. Seterusnya, penubuhan satu sekolah saja yang terbuka kepada semua kaum. Akhir sekali, bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar. Okey, seterusnya, penyata Razak 1956 ini disemak semula pada 1960 bagi menghasilkan Laporan Rahman Talib. Jadi, Laporan Rahman Talib ini tujuannya untuk memperkukuhkan semula penyata Razak. Okey, seterusnya memperluaskan bahasa Melayu dan Inggeris di semua sekolah. Okey, setelah itu kemudiannya Laporan Rahman Talib 1960 dimaktubkan dalam Akta Pendidikan 1961. Okey, akta ini membuktikan bahawa usaha murni yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk. Jadi, apakah objektif dasar pendidikan kebangsaan?
Okey, objektif yang pertama adalah menyediakan tenaga kerja dalam bidang ekonomi. Objektif yang kedua adalah menubuhkan satu sistem pendidikan agar dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Akhir sekali, melahirkan masyarakat bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Jadi, terdapat beberapa langkah-langkah dan strategi bagi mencapai matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Jadi, langkah yang pertama adalah penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kedua, mengadakan aktiviti kokurikulum yang memupuk disiplin di sekolah. Ketiga, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan. Keempat, mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu peluang pekerjaan kepada golongan kurang bernasib baik di luar maupun dalam. Kelima, memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik. Keenam, mempertingkatkan aspek kerohanian, moral dan disiplin bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris wajib yang di sekolah dan memberi peluang pembelajaran bahasa lain seperti Tamil dan Mandarin. Okey, seterusnya yang ketujuh, menggalakkan aktiviti kokurikulum di sekolah. Dan yang terakhir, penekanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, sekian, itu saja daripada nama saya Muhammad Amiriz Malaysia. Ini dia akan cangkang dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris MBM-MBI. Apakah MBM-MBI? Pelaksanaan dasar MBM-MBI yang diperkenal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2019 berikutan pemansuhan dasar PPSMI secara bahasa langsung mulai 2011 dan sepenuhnya pada 2014 adalah bertujuan untuk melahirkan generasi warga Malaysia yang yakin menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris. Dasar ini juga bertujuan untuk memupuk perpaduan bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu. Bagaimanakah MBM-MBI dibentuk? Salah satunya adalah mengadakan program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kedua, guru bahasa Inggeris dilatih bagi meningkatkan profesionalisme guru serta dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. Apakah objektif MBM-MBI? Yang pertamanya, penerokaan ilmu. Yang kedua, pengisiannya dalam bidang kerjaya menggunakan untuk sebarang urusan rasmi, melahirkan generasi yang berkenaan untuk bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris standard. Objektif dasar MBM-MBI dapat dilaksanakan dan dicapai dengan amalan pendidikan di sekolah dan proses pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran yang menunjukkan dasar satu murid satu sukan. Apakah dasar 1M dan 1S? Dasar satu murid dan satu sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rahani, emosi dan jasmani. Justeru, dengan dasar ini setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Bagaimanakah dasar 1M1S dibentuk? Falsafah pendidikan kebangsaan FPK bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rahani, emosi dan jasmani. Ke arah ini, konsep dasar 1M1S dapat digubal untuk menyokong FPK agar dapat memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi, membangunkan sukan-sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dan sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah, memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari segi pelibatan dan
dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang aktif. Maka objektif dasar 1M1S yang pertama, membentuk budaya sukan dalam kalangan murid, memenuhi naluran menjadi murid dalam aktiviti fizikal, mewujudkan landasan ke arah kecenderungan sukan, memberi keseimbangan di dalam akademik dan keperluan fizikal, membentuk dahsyah jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid, meningkatkan kesihatan jasmani murid, memupuk perpaduan menerusi sukan. S1S dapat dicapai dilaksanakan dengan melaksanakan dan melalui program sukan sepanjang tahun yang merangkumi sukan untuk semua dan sukan untuk semuanya. Antara program sukan yang dilaksanakan adalah program sukan untuk sepanjang tahun seperti sukan balapan dan padang. Murentas desa di mana pelajar perlu melibatkan diri mewakili rumah sukan masing-masing. Yang ketiga, kelab sukan dan permainan sepanjang tahun di mana memerlukan 90 minit seminggu bagi sekolah menengah dan 60 minit seminggu bagi sekolah rendah. Program ini memerlukan murid-murid menghadiri latihan berbagai sukan dan modified games. Program pertandingan dalaman pula merupakan pertandingan antara rumah sukan, pertandingan kelas atau tingkatan dan pertandingan dorm di antara asrama. Bagi murid yang mempunyai bakat dalam sukan pula, mereka akan mewakili suatu sukan ke peringkat yang lebih tinggi seperti mewakili daerah, negeri, ataupun negara.